Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama dengan channel Bisnis 2000. Kita kali ini akan berbagi sebuah video bagaimana cara menyampaikan komplain, keluhan, ataupun permasalahan yang muncul di aplikasi Postpay. Oke sahabat, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000. Nah, untuk menyampaikan keluhan, komplain, ataupun misalnya deposit yang tidak masuk ataupun transaksi yang tidak berhasil, saldo yang sudah dipotong ataupun yang lainnya, maka sahabat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di Postpay. Oke, sahabat klik saja profile yang ada di kanan bawah, kemudian langsung sahabat masuk ke bagian. Di bagian profile itu ada di paling bawahnya ada pengaturan dan layanan. Kemudian kita klik cek pengaturan dan layanan. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian bawah kita akan langsung masuk ke keluhan pelanggan. Ya, setelah masuk di bagian keluhan pelanggan, sahabat langsung saja di situ bisa melihat ya, ada emailnya, ini dia. Kemudian ada melalui Facebook, ada melalui Instagram, ataupun ada melalui Twitter. Nah, dari fasilitas yang ada tersebut, sahabat silakan langsung coba untuk menghubungi jika ada kendala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul di Postpay sahabat. Demikian yang bisa kita share kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Bisnis 2000 untuk terus mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Salam sukses untuk kita semua.